Yang itu ngapain di bawah? Awas, dia santuk lagi. Abang tuh udah berapa? Baru dibilangin kan? Belum panas papi ngomong nih. Udah berapa kali dia? Ini gak nangis ya? Palanya batu juga nih. Nih, gak boleh ya. Oke, lanjut. Lagi body. Rasanya asin, guys. Halo guys, welcome my YouTube channel. Kali ini aku mau mukbang makanan yang udah aku beli. Nah, seperti yang kalian lihat, makanan ini tuh insya Allah 100% halal, insya Allah ya. Karena kebetulan kan kita belinya memang di depan masjid dan yang jualnya juga berhijab. Jadi tulisannya juga di situ halal, jadi insya Allah halal ya. Karena kalau misalkan di Thailand itu kan kebanyakan kalau yang sosis-sosis kayak gini tuh ada juga yang non-halalnya guys. Jadi bukan apa-apa sebenarnya. Cuman ya kan karena aku muslim jadi aku harus hati-hati memilih makanan. Walaupun masih ya namanya aku juga masih belajar gitu ya kan. Jadi mohon dimaklum ya kalau misalkan ada beberapa makanan yang udah aku makan menurut kalian katanya tidak boleh dimakan sebenarnya. Jadi aku juga masih sama-sama belajar. Jadi mohon dimaklum ya. Nah, ini dia makanannya. Aku di konten sebelumnya kan ini makanannya ini aku beli hampir semua varian, hampir semua rasa. Aku review lagi ya satu-satu. Ini itu jamur dan juga daging. Tapi nggak tahu lagi, aku itu dagingnya udah ketutup sambel, jadi aku nggak tahu itu daging sapi apa ayam. Ini juga sama. Yang jelas ada yang berbeda gitu, ada yang ayam, ada yang sapi. Nah, kalau ini aku yakin ini daging sapi karena masih berbentuk daging. Tuh. Juga sama jamur. Nah, ini perjamuran, guys. Banyak banget itu. Emang beda-beda ya? Beda-beda. Oh, tapi yang ada jamur tapi dagingnya beda, ada ayam, ada sapi gitu. Iya, iya, kayak gitu. Nah, ini ayam. Udah jelas ini pasti ayam. Ayam. Besar-besar ya? Iya. Ini juga jamur tapi jamurnya beda lagi. Jamur apa nih? Jamur batang ya. Daging sapi juga. Jamur apa daging tuh? Ininya jamur, ininya daging. Oh, dilapis itu ya. Iya. Nah. Terusan aku beli apa lagi? Oh iya nih, sosis. Sosisnya berbagai macam bentuk guys. Ini juga ayam tapi ayamnya juga sama dengan tadi. Banyak juga ya. Terusan. Gimana nggak kenyang gitu? Ini apa nih? Ini kayaknya ikan. Gitu. Terusan ini. Ini bakso ikan kayaknya nih. Itu rusuh banget sih kecil. Ini bakso ikan. Nih, ham kayaknya. Apa? Ham. Daging sapi yang bebek. Yang buat burger. Burger gitu ya. Daging ham. Ini entah ini apa kayaknya. Kotak-kotak enggak? Ikan juga deh kayaknya. Kotak-kotak bukan? Mungkin ikan sayur gitu enggak ngerti juga aku. Aku belum nyoba soalnya. Banyak banget ini. Ini sosis. Lapar mata ini namanya. Nah, ini kepiting kayaknya. Kepiting. Oke. Okay. Apa? Kepiting. Pedes itu. Banyak banget guys ini. Wow, ada berapa tusuk itu, Mi? 13 tusuk. Oke, lanjut belum nih. Belum selesai. Aduh, astagfirullahaladzim, banyak banget. Ada lagi ini. Ada tadi. Ini juga di konten sebelumnya juga aku beli insyaallah halal ya, guys. Karena yang jualnya juga berhijab juga.
ini tuh aku tuh penasaran sama ini tuh kok besar banget. Aku pikir ini tadinya non halal ya. Kok pikiran aku gimana ya? Kayak kotoran. Iya enggak sih? Tapi ternyata ini katanya daging sapi dalamnya, guys. Cuman mungkin luarnya itu kayak usus gitu kali ya. Oh, apa daging sapi cincang gitu ya? Iya, kayaknya daging sapi cincang, usus. Nah, kalau ini kayaknya ayam kata dia tadi. Berarti ini enggak pedes ya? Abang bisa makan dong? Iya, ini bisa Abang makan. Ini usus sih di jadi dagingnya itu kayaknya dibungkus usus kayaknya. Jadi kayak gini. Ya, sosis lah. Ini aku taruh sini deh. Abang mau mamam juga. Ngicip satu-satu ya semua ya. Iya. Karena kalau dimakan semua bisa meledak. Abang? Lagi. Oh, Abang mau. Abang mau. Iya, Mami potongin ya. Bentar. Abang mau sosisnya, Mami kasih. Nih. Nih, sosis. Ambil satu. Oke. Ambil satu. Ini jangan makan aja udah 5 menit ini. Mami. Oh, ya udahlah, boleh Abang yang mukbang itu. Iya, boleh. Abang, okay, abang. Langsung aja ya, aku coba. Aku langsung aja makan ya guys ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, mabarkan apa mau cicipin benar. Chan, selamat makan. Kita apa tuh? Ini kepiting. Kepiting, oke. Api tuh. Taruh lagi lejil. Bumbunya itu spicy ya guys. Karena tadi aku mintanya level 50. Maksudnya 50% kepedasannya dari 100%. Aku cari yang lain lagi. Ini rasanya ya kayak kepiting. Ya, kepiting yang udah diolah. Sosis. Rasa banget pedasnya. Bumbunya enak. Cocok di lidah. Kita lanjut bakso. Bakso ikan, guys. Yang itu ngapain di bawah? Awas, disantuk lagi. Abang tuh udah berapa? Ah, baru dibilangin kan? Belum panas papi ngomong ini. Udah berapa kali dia? Tapi nggak nangis ya? Palanya batu juga nih. Nih, nggak boleh ya? Oke, lanjut. Ikan. Bang. Pedes Abang. Hey. Nah, itu aja nggak apa-apa. Dimakan tapi ya Bang. Ini apa nih? Daging ham. Tapi dia ada cabai-cabainya tuh bisa. Oh iya. Siap. Setelah pulang dari sini badan kita melar semua. Cuci Bang. Kita. Cuci tangan. Lanjut. Cuci tangan. Yang daging ayam. Nanti diingetin ya kesimpulannya yang paling enak yang mana, yang gak enak yang mana. Oke. Abang tadi udah makan dibuang-buang sosisnya. Oke, yang daging udah ya. Jadi ini nyobain satu-satu semua guys. Kalau semuanya dimakan, wah. Lama. Lamaan, kenyangan ini juga. Jamur. Jamur ya? Jamur batang sama daging sapi. Enak banget jamurnya. Ayo, enak. Sejauh ini jamur agak apa? Iya. Mendominasi. Agak menambah cita rasa.
Ini sosis. Sosis deh. Yang ini ya Allah, anakku ya Allah, terima kasih engkau memberikan anak yang super aktif. Jamur enoki sama apa nih? Ham kayaknya. Memang rusak HP-nya. Memang kalau jamur itu karena rasanya berpadu gitu sama rasa si dagingnya, jadi rasanya lebih enak. Sekilas hampir sama ini, cuman dia tuh ada yang ayam, ada yang sapi, guys. Ini yang terakhir. Tenang guys, masih ada ternyata. Ini dia. Ini dia. Ini dia. Kok penasaran rasanya gimana? Ini dia. Ini dia. Ini dia. Ini. Kita coba. Gimana ya jelasinnya? Kayaknya tuh bukan hanya ayam gitu, kayak ada bihun-bihunnya, tapi oh ini. Sekarang kita coba yang ini. Besar banget. Kita coba. Rasanya asem, guys. Ini asem, memang bumbunya asem. Apa asem basi ya? Jadi dalamnya itu ada nasinya, guys. Ada nasi di dalamnya. Dan dia ada dagingnya. Tapi rasanya nggak enak. Bukannya buang makanan nih, guys, tapi memang nggak enak. Nah, ini adalah jus buah delima. Kita coba. Oh, bentar ya. Ini harganya satunya 12 baht ya, per satu piece-nya. Per satu tusuknya. Aku beli 13 tusuk. Nah, kalau ini harganya berapa tadi ya? 80 baht. Terlupa aku dikocok. Thank you abang, udah sedotannya udah dibukain. Mau. Oh iya, bentar. Kita coba. Mau. Ini. Wah, segar banget. Benar-benar rasa buah delima. Oh,
Okay guys, mungkin itu aja konten hari ini. Kita cobain semua jajanan yang udah aku beli tadi. Thank you udah selalu dukung channel aku. Jangan lupa juga tonton konten sebelumnya. Dan jangan lupa subscribe juga bagi yang baru nonton. Thank you for watching. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye-bye.